Eh, kentut lu ya? Enggak, sumpah. Dia kali tuh. Di, apaan lu? Bukan gua. Dia kali. Enggak, kentut. Ini gak ada yang mau ngaku nih. Terus yang kentut siapa bau gini? Setan. Ada setannya beneran. Gua mau lagi cerai. Gua mau lagi cerai. Laki-laki dan perempuan melakukan hubungan yang tidak senonoh, di tengahnya setan. Setan disalahin. Ini ada yang kentut. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian semua, yang sehat dan kuat? Dan lupa jangan di sini untuk di push ring seperti ini dan seperti ini. Yuk kita langsung ke videonya. Tutorial membalikan keadaan. Oh, dicogrokin loh. Gak gitu guys. Kita lihat. Pembalasan dari yang sebelumnya. Itu namanya tutorial membalikan keadaan, membalikan badan lawan juga. Kaget beneran tuh. Gue kira itu kan dia berjenggot ya, apa berjambang gitu ya, bewokan gitu. Keren garang ternyata. Ini lecis gak sama aku. Anjir setengah mateng. Itu namanya kepleset dengan gaya. Oh, enak. Entar. Itu baju kayak kenal. Anduk bukan? Saat orang Sunda main horor di Thailand. Kayak apa nih? Hai mak. Hate kwa ta heut. Siya tega pisan. Sumut punan ka. Cahaya nyipok. Why not? Nyipok. Why not? Awak buluk cepat. Cahaya nangkep. Why not? Hoi na. Hayu urang amun. Gramu lang ma. Entong mak ei. Eh tak ker ngalalekon. Nyingkah sia jurik cai. Bebas. Nah lo. In. Pendetanya kabur. Udah kayak baru dari sungai lihat yang pakai handuk. Kemana eh? Orang yang sedang mencari jalan. Dunia hanyalah kenikmatan dan kesenangan dunia yang terbaik adalah memiliki istri yang soleh. Soleh loh, bukan soleha. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya soleha guys. Oke, okay, guys. Masa iya berusaha 25 tahun gua kasih kresek buat nyantongin. Hanya gua bilang ke vlogger-vlogger lu mau review jujur warung gua boleh. Oh, iya. Gua tahu. Itu yang lagi viral yang warungnya warna biru. Gua. Tapi konfirmasi dulu. Tanya sama lu. Rumah lu didatengin maling, polisi, Pak RT, ayam, kambing. Lu bingung pasti ada apaan rame-rame depan rumah gua. Apa lu diambil, duit lu diambil. Lu juga lebih bingung, kapan gua mana, duit gua mana. Terus anak lu ditodong, emak bapak lu ditodong. Kan lu bingung, berapa anak gua ditodong. Lah gua juga bingung.
ini kan parodinya pemilik warung. Kenapa ngomongnya sampai ke anak cucu dirampok lah segala macam? Ini kan ngomongin masalah warung nih. Warung yang makanannya katanya ini begini begitu, ngebungkus begini begitu. Kenapa jadi? Lanjut. Lu seneng gak? Semuanya diambil, semua diambil. Kenapa Pak minumnya di hidung? Udah di mulut aja, Bang. Toilet lu diambil, shower lu diambil, tembok pintu lu diambil. Gua ganti baju diliatin sama orang sekampung. Buset, buset. Modal lu, ada kuda lu semuanya. Lu belum pernah ngerasain jungkir balik dua roll depan beroda kiri, salto di udara, flip 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 flip, turun terus masih main catur. Hah? Lu ujian kayak gitu. Ya. Keren loh ini. Menjiwai banget kayak aslinya. Lu belum pernah ngerasain yang namanya main hujan. Lu belum pernah ngerasain yang namanya ngegendong saudara lu, anak jaktim. 10 anak jaktim gendut-gendut. Ngapain? Bingung gendong di depan turun bro, di belakang punggung gua sakit. Ngapain? Jadi vlogger, jadi tiktoker bukan nyari duit, cari hikmahnya gimana? Lo harus tahu, sehebat-hebatnya bangau meloncat, bangau gak meloncat, bangau terbang. Yang bilang bangau itu lompat siapa, Abang? Bangau itu terbang, yang loncat itu... Tupai meloncat, tupai. Tupai terbang, jatuh. Gua terima diri piu kayak gitu. Gua sering jalan-jalan di jalanan terus di piu 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 piu. Udah sering gua, lu nge-review gak apa-apa. Lu harus tahu, mobil gua 2, Hot Wheels 3, tanah gua ada 20 cm di sebelah. Tanahnya 20 cm. Gak nyampe semeter, Bang. Gua sekarang udah umur 40, 25 tahun lalu umur 15. Lu tahu gak? Hati-hati kalau menyeberang. Do not smoke, jangan merokok. Sangat jangan kecil di sini. Lu orang hitam. Gua orang hutan, orang tua. Lu kalau kemana-mana permisi sama gua numpang lu. Gua kira tadi lu orang hitam, gua orang putih. Ternyata lu orang hitam, gua orang hutan. Aduh, main fisik si Abang nih. Oh, tenang. Untung derajat gue udah diangkat ya sama yang di atas tuh semua. Ini wajib gue lu bayangin lu gak bisa. Gue gak bisa. Apa? Kita mau pulang dulu deh, ini makanan boleh dibungkus gak ya? Iya, boleh. Ini kresek merah. Makanan tuh, kan, tuh. Taruh diri sini sama minuman langsung di kampung aja ya. Gitu ya. Kena deh. Plastik merah. Memang plastik merah ini biang kerok. Kentut dulu ya? Enggak, sumpah. Dia kali tuh. Di? Apaan lu? Bukan gua. Dia kali. Enggak, kentut. Polos banget. Enggak, beneran. Chris, gak ada yang mau ngaku nih. Terus yang kentut siapa bau gini? Setan. Ada setannya beneran. Ini klimaksnya di sini nih biasanya nih. Pasti ini setan bener yang kentut. Iya, ngaku loh. Gua baru yang disalahin. Gua baru yang disalahin. Laki-laki dan perempuan melakukan hubungan yang tidak senonoh, di tengahnya setan. Setan disalahin. Ini ada yang kentut dari beberapa orang yang dituduh tetap setan. Tantan. Sial amat hidup lu. Kepanasan. Kedinginan. Buka sebelah. Ngeri. Takut ada yang nyokot. Buka gepeng.
kok ada kepikiran sih bang lu kalau tidurnya miring itu pala mukanya gepeng? Asma, kena asma lu bang. Kesel dia. Ingat-ingat nih, posisi tidur gak boleh pas lagi maghrib, gak boleh pas habis subuh. Kalau habis subuh, lu tidur, rezekinya mampet guys. Oke guys, Indonesia tidak akan pernah jadi emas kalau anak mudanya hari ini selalu dibuat cemas oleh pemerintah khususnya. Kenapa Mbak Zoe kok malah panik? Dalam pikiran dia, ntar dia yang ngomong gue yang kena. Gue mau ngomong juga kena. Panik dia. Emang boleh sepanik ini?